Bismillahirrahmanirrahim. Peluru petunang. Bab 5. Menembak binatang. Fasal. Jika kita hendak membedil binatang yang bernyawa, apabila hendak mengisi ubat, inilah doanya. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Takkala membubuh peluru, maka ambil peluru itu kulum di dalam mulut. Tak kala membubuh peluru itu ke dalam bedil itu pun dengan mulut jua. Inilah doanya. Bismillah. Hong kapak. Sum mika kupak. Selir raya ambungkan. Bedilkan atas benara raya. Suruk pun jangan. Kiri pun jangan. Kanan pun jangan. Tamnapih belah jantungnya. Darah di dalam jantung akan kubangmu. Kabulkan doa hambamu. Penunang balas tu, balas tu, balas tu. Apabila sudah siap peluru itu, kata 3 kali, ah. Maka, apabila bertemu dengan binatang, inilah kata-katanya. Alastu bi rabbikum qalu bala. Bangkit engkau daripada tidurmu. Lawan sudah datang. Ini jika hendak mengetahui alamat binatang akan mati atau tiada mati. Apabila kita bertemu dengan binatang pada barang sesuatu tempatnya, maka kita ambil bedil. Kita angkat serta kita kata, Alastu bi rabbikum. Maka kita bubuh bedil itu ke dada. Kita pandang sekali penjara bedil itu. Dengan pandangan kita seperti hendak membedil kepada binatang itu. Janganlah dibedil lagi. Jika binatang itu sedang mengangkat kakinya atau mengipas ekornya atau telinganya atau ia memalingkan lehernya, jangan dibedil. Nantikan dahulu. Sudah kita katakan sampai 3 kali kata-kata itu, demikian juga lakunya binatang itu. Jangan dibedil binatang itu. Tiada akan ia mati. Apabila kita lihat menerusi penjara bedil, tubuhnya hening, tiada bergerak lakunya. Maka kita bedillah binatang itu. Dijanjikan Allah, matilah binatang itu, jangan syak lagi. Jikalau malam, berbunyi suaranya pun bedillah, insya Allah. Bab ini ilmu mengambil dan mengguna bedil. Tak kala mengambil bedil, kata-katanya, inilah bedil daripada Allah. Tak kala mengambil ubat bedil, kata-katanya, ini ubat daripada Muhammad. Maka tak kala mengambil peluru, kata-katanya, ini peluru Jibril. Aku pinta daripada Tuanmu, menghukumkan. Nur, haq, nur, haq, Allahus samad. Tak kala kita mengangkat bedil, kata dengan kata ini, Ahkum minallah. Tak kala melepaskan peluru itu, syarat dengan nafas. Kita yakin akan kenanya. Tak kala memetik burung bedil itu, nafas kita tarik mari dari binatang yang kita hendak bedil itu. Beri sampai ke dalam kecubung bedil kita itu. Apabila terjatuh burung bedil itu, sekali dengan nafas kita hembuskan.